Udah gak mempeng. Ada jerawatnya dia tuh, tuh satu mana tuh sih? Entah lagi udah kalau 40 hari boleh kali ke restoran ya. Tapi yang restoran outdoor aja ya. Ada mau gak? Baik banget ya. Amin. Adik tuh gak bisa lepas kan. Kalau subscribe gratis, cepetan dibentak. Tombol merah, tombol merah, tombol merah. Jangan lupa cepetan gratis. Nih, ini bisa meeting di sini, guys. Bisa meeting kita di sini sama BNI. Dikasih fasilitasnya banyak. Ini bagus juga nih kalau meeting run di sini tuh BNI Emerald. Emang banyak banget fasilitasnya. Mbak Olive, Mbak Olive di mana ya, Mbak Olive ya? Mbak Olive ini RM-nya kita. Hai Mbak Olive. Halo, Mbak, sehat. Jadi ini boleh digunakan nih Mbak boleh, fasilitasnya. Boleh, mau dipakai buat meetingnya Rans kan? Iya, meetingnya Rans. Teman-teman Rans sudah di-swab antigen. Nah, itu dia bisa enggak di bisa. Bisa reservasi sama kita. Nanti kita siapin. Oh, jadi bisa di jadi ada fasilitas untuk swab antigennya juga. Iya, swab antigen, PCR juga bisa. Jadi misalnya mau antigen nih teman-teman Rans, telepon Olive, nanti Olive bisa datang ke rumah. Atau mau di sini juga boleh. Wah, jadi benar-benar fasilitasnya ada, bisa kita manfaatkan. Makanya teman-teman nabung kerja yang semangat biar jadi nasabah BNI Emerald. Benar banget, ah. Keren, Bu Olive. Kal, udah deh. Ini kan udah difasilitasi ada di BNI Emerald. Gue meetingnya di sini aja. Ya, Bu Olive, boleh ya, Bu? Iya, boleh. Jadi kasih fasilitas sama Bang BNI. Ya udah, kita meeting di sini aja. Berarti anak-anak di antara suruh ke sini aja ya. Iya, suruh ke sini aja. Daripada gue ke sana, mereka sekalian kesini. Mau reservasi untuk antigen. Iya, antigen sekalian. Ya. Boleh. Nanti boleh. Kita siapin ya. Terima kasih, Bu Olive. Siap. Mantap, Bu Olive. Ada lagi yang saya bantu? Udah itu aja, Bu. Bantu doa aja supaya tabungan saya naikin. Aa, udah tahu belum di BNI itu punya BNI Taplus Anak? BNI Taplus Anak? Iya. Apa itu, Bu? Biar sekalian subscriber saya udah tahu. Untuk Rafathar dan Ryanza, kita bisa bukain Taplus Anak. Keuntungannya apa? Bebas biaya administrasi. Wah, pas banget kalau gitu Taplus Anak ya. Jadi bebas biaya administrasi buat Ryanza sama Rafathar. Betul. Buka, Bu, langsung, Bu. Bisa bikinin ATM. Bisa. Penarikannya maksimum sehari 500.000. Oh ya, cukup lah buat anak mah. Ada notifikasinya ke Arafi. Jadi Arafi bisa kelihatan tuh. Oh, ini makainya kemana aja sih? Siapa yang pakai? Oh, bisa ya? Aja dipakai sama omnya kan? Wih, takutnya dipakai si Haikal. Kalau takutnya begini-begini tahu pin gua. Bahaya. Gitu. Jadi enak banget tuh kalau misalnya anak-anak di rumah punya BNI Taplus Anak, jadi bisa belajar nabung dari kecil. Mantap kalau begitu. Boleh deh, Bu. Kalau begitu siap kita. Siap, kita siapin ya. Siap. Oke. Ya, nanti anak-anak udah sini kita meeting sini. Bu, boleh, Bu, Taplus Anak ya buat Reza sama Rafathar. Saya siapin semuanya ya. Terima kasih, Bu Olive. Sama-sama. Tapi emang BNI. Itu kan punya adek, jadi perahu. Ah, mau itu. Itu kan perahu punya adek. Ah, itu bukannya punya adek? Punya adek kok jadi perahu? Bisa ya? Bisa. Bisa. Ayo bisa ngerjain. Bisa. Ayo terus. Oh, biru siapa itu? Bawa nenek enggak? Sini pakai gendongannya tuh. Ini kena gendong juga. Berasa, tahu enggak berasa gitu. Berasa. Ah, kan mulutnya. Oh, ini mana? Itu mulut. Where is empeng? Thanks. Ow.
Nih aja ini sumpelan. Sumpelan dulu. Lihat A berenang deh. Lihat A berenang. Nanti 2 bulan mau beli berenang kali ya. Iya. Hari ini kan sebulan udah rambut acak-acak gitu. Mbak, itu kalau dulu Mas buat mana? Apa punya rambut masih ada enggak? Ya biar di sini air anget. Yang itu loh. Wih, yang iya loh udah enggak ada loh di mana nih? Ya kan jadi diam. Astagfirullah. Oh, gantian dia yang disuruh. Itu om baru enggak suruh cebur. Suruh nyebur. Si Lala pasti udah enggak mau tuh suruh berenang. Sama om aja kan. Sama udah keriput si Lala kemarin kata juga berenang dia. Adik nanti boleh berenang ya. Kalau udah 2 bulan udah ya boleh berenang kan. Tuing tuing tuing. Udah enggak mempeng. Ada jerawatnya di tuh satu tuh. Biang keringet apa sih, Kak? Bukan ya? Lagi udah kalau 40 hari boleh kali ya ke restoran ya, tapi yang restoran outdoor aja ya. Ada mau enggak? Apa? Nah, yang selalunya tuh ada yang tertutup banget loh. Ada. Iya kan yang di pik itu yang di pinggir itu ya. Yang enggak usah. Iya kan apa sih kita di pik gitu yang di pik. Iya di outdoor. Banyak. Iya, ada mau ke sana? Iya, nanggu. Deh, ada mau. Ya, ya deh. Kita jalan-jalan. Kita enggak boleh kalau kamu jangan. Dia jalan-jalan ke itu jadi ya, ke restoran. Mau enggak? Mau enggak? Ayah, kalau papa lagi enggak sibuk nanti ajakin papa ya. Ini enggak sih kita. Oh, tuh. Ben kayaknya juga suka berenang sih. Pasti. Aku kan waktu hamil ikan duyung. Berenangnya 50 kali. Rafathar juga dulu waktu hamil Rafathar juga aku kayak ikan duyung. Ada mau berenang? Bukan jerawat kali, bayi itu nyamuk kali. Enggak, kayak tadi bentuknya kayak yang ada matanya. Kalau bayi itu ada gitu kan. Oh, iya, iya. Ya sih kayak apa sih kayak lemak gitu. Pengen di ini enggak sih ke dokter kulit? Mbak, jangan, Kak. Terus jangan dipencet, Mbak. Kalau arah aku dipencet langsung. Gebetan. Apa? Kita nanti nimbang yuk. Belum nimbang hari ini. Hari ini kan sebulan, kemarin 2,7. Kok iya bener hari ini ada? 3,7. Iya, 3,7. Ada 3,7. Iya, ada selamat 1 bulan, alhamdulillah. Sekali lagi 40 hari, 10 hari lagi ya. 40 hari apa kita mau kemana? Ketawa dia. Mau kemana? Kita mau kemana? Naik mobil aja, gimana? Sama, kita sama sudah tahu. Baik banget. Amin. Adik kan nggak bisa lepas kan? Sedang ini. Lihat nih, ha. Diam. Nggak mau mempeng. Cimpung-ping-pung-ping. Tahu ntar ya? Adi udah liat belum? Adi sekarang udah ada fotonya di rumah. Lihat tuh, ada fotonya. Tuh fotonya Adi tuh. Tapi gak melek ya, masih bobo. Nanti kita bikin lagi yang nah, Adi melek ya? Ya harusnya dicetak lagi yang sendiri gitu dia. Tapi gak ada yang rapat tersendiri sih loh. Lupa, waktu itu minta sendiri dia ya? Iya ya. Kenapa ada foto sendiri dia? Kenapa dia? Iya, harusnya di atas ya sendiri. Isinya atau lagi ya? Ya, foto ya, lagi deh nanti. Nanti ada fotonya kalau dia udah berbentuk. Kayaknya 6 bulan atau 8 bulan gitu, Mbak. Tapi 3 bulan, 4 bulan juga lucu. Dia tuh udah duduk belum sih? Udah duduk gitu loh. 6 bulan. Sebenernya 7 bulan, 8 bulan sih kalau mau duduk banget. Udah ginok banget. Udah ginok begitu. Ya udah rutin di rumah.
baru ya. Buat rumah baru aja deh kalau gitu foto gini. Sekarang kita yang ada ini dulu minimalis. Ya. Ya enggak sih, Dek. Ada yang ngeliatin apa sih? Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Mama tuh gemes kadang-kadang tuh. Kenapa sih? Kenapa ini ada bayi? Ini kenapa dari perut siapa? Papa punya sesuatu loh buat A. Mau tahu? Cium dulu. Nomor cium papa. Tapi kalau dikasih ini pasti ya, nanti cium papa. Apaan? Tunggu ya. Nih. Kasih apa sih? Rafa kan dikasih apa? Mama nggak dikasih apa? Sini. Eh. Mama gak dikasih apa-apa nih? Ya. Eh, salah. Ini dia nih. Bisa dong. Lihat nih. Apaan tuh? Oh my god! Apaan itu? Kok mama gak ada? Itu apaan? Ini punya Rafathar. Sebelahnya? Disini dong. Bagus gak? Ini punya Ade Rayanza. Duduk. Mama yang pegang tapi kan? Iya dong, tapi seneng nggak? Jadi A nanti kalau beli mainan, beli apa, papa isiin uang. Jadi kamu ke Alfa ya? Bisa, bisa kemana-mana Cium. Bilang apa? Makasih Pak. Kemarin kan papa ketemu sama Mbak Olive yang di Emerald BNI. Sekarang papa bikinin rekening buat AA. Apaan itu Pak? Ini tuh taplus anak dari BNI. Kan AA sekarang udah mulai gede. Jadi AA juga harus belajar nabung dari sekarang. Nih nanti kalau udah gede AA bisa pakai uang tabungannya. Bisa beli apa aja. Mau beli apa? Mainan? Mainan mau. Beli rumah? Mau. Beli mobil? Mau. Beliin mama gak? Gak. Lihat-lihat dong, Rafathar sama adiknya dapet. Ini emang beneran bisa begini? Iya. Bisa dipakai foto anak-anak ini? Bisa. Oh, lucu banget. Sekarang kan kita bisa request desain foto debitnya, pakai foto anak kita. Udah gitu, bebas biaya administrasi juga. Wah, enak banget ya, lucu banget nih. Tapi nyaman gak? Ini nanti kalau dipakai orang lain gimana? Toh kamu pakai juga lagi nanti. Kalau urusan itu tenang aja sayang. Selain tarikannya maksimal 500 ribu per hari, kita bisa memantau transaksinya karena ada notifikasi SMS yang bakalan dikirimin ke nomor orang tuanya. Jadi kita bisa tahu tuh uang tabungannya dipakai siapa aja, kemana aja. Kita beli mainan. Boleh 500 ribu kan ini? Yeay! Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih apa? Sama papa? Makasih pak. Adik belum bilang makasih kayaknya. Sekarang mau nabung. Mau nabung? Iya pintar. Nanti mama sama papa tambahin juga ya? Ya. Bener. Mau tambahin banyak atau sedikit? Tapi nurut gak? Nurut lama. Nurut karena baik. ditambahin apa karena nurut baik? Sedang nurut baik. Oh iya. Bagus. Soalnya. Nurut sama baik bedanya apa? Sama. Buat beli diamond. Hah? Diamond buat mama? Iya buat mama apa aja boleh sayang. Enggak. Sayang kalau bisa di BNI itu ada yang fasilitas yang buat nabung atau debit gitu gak sih? Nah itu dia sayang, kemarin juga aku sempat nanya. Nah di BNI itu ada yang namanya Tapenas, yang bisa jadi perencanaan keuangan untuk orang tua. Karena di Tapenas kita dipaksa nabung, kayak auto debit gitu. Jadi kita tinggal tentuin nominalnya mau berapa atau berapa lama. Ya udah kalau kita aku buatin gitu ya. Boleh sayang. Jadi aku tuh pengen ngerasainnya tuh nabungnya tuh setiap bulan. Ya udah kamu tolong ya nanti ya. Oke, Rafathar dibikinin BNI Taplus anak-anak udah punya. Mama Gigi juga mau dibikinin juga BNI Tapenas. Semua udah dapet ya. Kasih papa. Kasih papa. Nih. Tapi mama yang pegang. Oke. Mama yang pegang. Oke. Anak kecil kan gak boleh pegang uang kan.